45 menit saja. Kalau pakai kereta api kurang lebih 9 jam dari kota Kairo. Dia juga recommended. Siapakah dia? Dialah Abrata yang selalu ada bersama ibu-ibu. Selalu oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Nexus dimanapun kalian berada, jumpa lagi nih bersama Mimin. Mimin akan menginformasikan mengenai Ayu Titi dan juga keluarganya. Bagi sahabat semua, jangan lupa Alo Bank akan mengadakan festival besar bersama dengan Ayu Titi. Dan Ayu Titi akan menjadi bintang tamu dangdut di acara tersebut. Bagi sahabat semua, jangan sampai lupa 20 Mei 2023 di Trans Studio Cibubur. Road to Alo Bank Festival pastinya seru dan juga luar biasa karena akan kehadiran sosok penyanyi dangdut fenomenal Ayu Ting Ting. Catat waktu dan juga tanggal mainnya ya sahabat, jangan sampai terlewatkan. Inilah penampilan Ayu Ting Ting saat bersama dengan sahabatnya di Brodies TV. Dan banyak sekali nih promo-promo menarik dari pasangan yang Ayu bagikan di akun Instagram pribadinya. Asal jangan bikin mungkin luar biasa. Bagi sahabat semua yang penasaran, di sini ada beberapa informasi mengenai kehidupan Ayu Ting Ting, kegiatan Ayu Ting Ting, dan juga pastinya ada edisi liburan ayah dan juga mom Ayu Ting yang masih berada di Turki, Israel, dan juga Palestina. Wah, seperti apa ya kebahagiaan mom Ayu Ting jalan-jalan bersama dengan ayah Rojak dan juga seluruh keluarga. Dan ternyata mom Ayu Ting dan juga ayah Rojak liburan bersama dengan Brata Kartasasmita yang memang sudah jelas menyukai Ayu Ting Ting sejak lama. Wah, sepertinya lampu-lampu hijau sudah berada di tengah-tengah hati ayah dan juga mom Ayu Ting karena di setiap perjalanan selalu memberikan semangat dan juga memberikan stigma-stigma yang baik bagi semua yang penasaran. Jangan di skip ya, karena di depan ada informasi-informasi hangat seputar perjalanan liburan ayah dan juga mom Ayu Ting yang masih berada di luar negeri. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Semoga tayangan yang Mimin hadirkan bermanfaat. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lancar perjalanan kita. Selamat pagi. Halo. Halo. Halo, Bun. Halo. Gue ikutin terus ya. Udah lancar hari perjalanan kita. Oke. Dari lantai 2. Mesir, piramid, doain lancar ya. Siva, Ibu, mau ke Mesir Bilqis, sehat-sehat kalian ya, Ayu. Doain Ibu lancar, jangan ke Mesirnya. 1 jam sih, ya kayak kemarin sampai 10 jam. Berangkat jam 7 sampai jam 6 di hotel Kairo. Oke. Mau sarapan dulu. Udah dibawa ya? Iya.
Halo. Halo. Wow. Mama makan apa, Mak? Telur. Ini. Wah, sosis. Ini sosis nih, Mak. Iya. Udah sosis. Ini apa ya, Mak? Sayuran, capcay, Mak. Capcay, bukan. Bukan, kayak bukan. Apa itu namanya, wortel sama ini. Ini telur nih, Mak. Ya. Telur ini. Telur hancur, Mak. Nah, ini apa, Mak? Terong. Mak. Di sini emang doyan nih pada terong, Mak. Wow, ada sup juga. Anaknya enak nih. Bismillah semuanya. Wah, ini ada sup lagi. Ah, OMG. Yummy, yummy, yummy. Pastinya mau ambil buah dulu. Ini ayam. Dia suka buat ini. Buat ayah dia lagi radang. Setiap hari nih, hari ini menunya ini. Gue ambil sedikit dulu, pengen coba rasanya. Wah, ini salad. Ayah roti. Ayah tetap merasakan makanan Indonesia, lihat nih. Yang teri. Pak Haji di sini nggak ada nasi tuh, tetap makan nasi kan? Loh, ibu buat nasi, ikan teri, sambal kentang, buah, apa Indonesia? Ya, hai semuanya, halo, selamat makan. Tunggu. Makan pagi. Assalamualaikum. Hari ini kita mau ke piramid. Ini ayam gak sambil ngomong sama Tini Ting Ting. Ting Ting. Ya, sama keluar sarapan. Masa masih masih segini juga. Segini sama. Bismillahirrahmanirrahim. Coba terong ya. Ini apa sih? Mula. Kenapa Ibu Karam? Karena hotelnya enak banget, nyaman tidur pada dengan tenang ya. Ini hotel gelah, hotel gelah di kota. Kamar juga terang, benar makanannya juga ya. Enak, kita coba sini. Baik, Putri. Ibu Kisnya bilang kok. If I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, Jakarta juga macet. Saja tipis, insya Allah belanjanya jadi aman. Selain tempat yang kita akan kunjungi hari ini untuk belanja, oke? Tolong Bapak Ibu, ya biasanya secepatnya kita turun di depan piramida Giza. Bisnya yang masuk sendiri karena ada meter. Kapan
Kabut. Kabut. Kabut ya. Kabut. Kabut. Kalau Firaun di makamnya di mana? Kalau Firaun makamnya sama raja lain atau Firaun lain di kota bernama Luxor yang terletak 700, kalau Firaun Nabi Musa itu periode lain. Firaun Nabi Musa itu kurang lebih 3.400-300 tahun yang lalu. Semua makam raja yang berkuasa Mesir pada waktu itu di kota Luxor. Namanya Kabut. Pada zaman dulu tetapi sekarang dikatakan kota Luxor 700 km. Kalau pakai pesawat 45 menit saja. Kalau pakai kereta api kurang lebih 9 jam dari kota Kairo. Dan juga recommended karena ada kabin atau ada kamar-kamar tidur, tidak rasa capek kalau pakai sampai ke sana. Atau kalau cari yang lebih cepat adalah pesawatnya, karena makan waktu 45 menit saja sampai ke kota Luxor. Karena dari luar tidak ada yang kelihatan, kosong. Tapi kita turun masuk seperti rumah indah, penuh dengan warna, penuh dengan dekorasi yang luar biasa. Kenapa? Karena rumah itu atau makam itu seperti rumah masa depan, seperti ya, jauh, rumah yang pakai Firaun untuk pergi ke hidup kehidupan abadi. Ya, di sini di daerah ini kita insyaallah akan lihat 3 piramid besar merupakan 3 makam Firaun. Namanya Firaun dinasti keempat yang mereka bernama Khufu, Khafra, dan Minkaura. Tapi biar saya bilang bahwa di Mesir tidak ada piramida. Giza saja. Ada kurang lebih 124 lapis. Sini ya, ialah Abrata yang selalu ada bersama ibu-ibu. Selalu okay. Yang ya. Oh, orang Badui, orang Arab. Ya. Assalamualaikum. Ada orang Mesir. Halo, Bunda. Oh, enggak bisa dulu. Ya. Kenapa, Pak Haji? Ustaz, bagaimana kabar? Ini mau naik unta. Bapak Yuyu, makasih ya perhiasannya nih. Keren banget. Ya, silakan. Ya, mau ke WC? Oh iya. Alhamdulillah. Ya Allah. Ngerapin ya, orang Jawa yang pada foto di meja. Aku sudah berkorban ya Allah kalian. Tambah bahan kimia. Okay, sekarang aku akan kasih kalian ujian. Ujian? Ya. Tes. Ini ujian untuk semua. Tapi ini mana? Kalau lulus, dapat bonus. Iya, dapat bonus. Bonus apa itu?
Parfum. Ya, itu bukannya sebenarnya bukan bonus. I mean, kamu harus beli maunya ingredients apa. Mana? Nanti akan dinding sama dia gitu, dilaci. Sebenarnya ini udah masalah dia. Iya, ini enggak juga. Dan lihat, sorry before we talk others. Do you have a Ini nomor satu, bunga lotus, bunga cinta. Oh, yang mencintai chicles untuk enggak lupa. Nomor dua, papirus ini parfum untuk raja, untuk laki-laki. Nomor dua, bulu dua, Arabian Night. Arabian Night ini bukan parfum. Ini bunyi bawa bayi, tapi ini bukan parfum. Ini 25 bunga bersama-sama. Oh. Ini untuk raja. Raja ini bunyi 92 istri. Dan 184 anak-anak. Ini Ramses yang kedua. 92 istri bagaimana tuh? Satu hari aja. Satu. Iya. Satu hari. Lagi lain. Yaitu ini untuk laki-laki yang mau nikah banyak. Untuk laki-laki yang mau punya banyak anak-anak. Untuk laki-laki yang mau punya banyak wanita sekitar dia. Bisa dikulis. Kalau yang tadi buat yang first for lose your body, you lost weight? Sandalwood. Dipakai di apa? Bisa di sini dan di sini. Efeknya apa? Panas atau apa? Akan masa panas, ya. Oke, ini burn fat, ya? Iya. Yang akhir, 52, water crease. Ini untuk rambut yang rontok. For falling hair. Kalau udah tua, Mak, lalu emang udah rontok. Udah rontok? Water crease itu berarti apa ya, water crease? Dua kali? 85. Kalau ayah dan ibu Anda rambutnya enggak runtuh, yaitu anda merasa lilak dan water crease ini baik. Tapi kalau ayah atau ibu rambutnya enggak ada, itu ini degenetic. Water crease ini bukan obat. Oke, bagaimana caranya? Setelah mandi, bejat rambut anda dan water crease. Dan tunggu 2 jam, kemudian cuci ini lagi. Sekarang, aku sudah selesai yang paling penting the list. Sekarang waktu harga. Mau harga? Mau. Hai, ini masakan Indonesia, bumbu Indonesia. Mau tiga, mau tiga. Yang mereka mau, yang mereka mau. Semuanya. Bunda! Oke. Okay. Ada kerupuk, ketemu kerupuk hari ini. Ini enak banget sih, Cahil. Aku mau cuci kamu. Di atas, Pak. Makanan Indonesia. Lebih dari yang kemarin nih. Saher, Mister Saher. Berubah. Berubah dari yang Saher, oke? Oke. Alhamdulillah. Besok lagi ya, Saher. Sama. Aku pengen minyak lagi. Tapi itu coba dulu. Apa? Kalau di Kairo kita makan Indonesia, bumbu Indonesia. Selesai deh bumbu Indonesia. Kemarin kita Malaysia ya. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. Hi, malam ini kita dinner. Halo. Selamat malam, Brata, semuanya. Kita bisa kita makan bareng. Kita perlu satu lagi sama sih. Jadi kami sama. 2 jam kita siap. Goyang perut. Kita goyang perut. Kita push up. Goyang kerawang ada enggak? Dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand. Makan pagi, Bunda. Siap. Ayah lagi ngantri. Ayah ngantri, ayah. Coba makan dulu, Bunda. Thank you.
Halo, selesai. Kita balik lagi.